Assalamualaikum and hello guys, welcome back to my channel Syahrul Sani. So pada video kali ni guys, kita akan spin event tercomeback. Event terbaru tapi event lama dia keluarkan balik guys . Untuk last aku spin dia ada dekat incubator guys, tapi kali ni dia keluar semula. So dekat sini apa yang kita nak ambil ialah bundle golden yang perempuan ni dan juga navy shade bundle guys. So aku minat dua ni sebab apa? Aku minat perempuan ni sebab dekat bahagian lab dia ada guys . So korang boleh tengok kat sini, ha, dia ada. So kita akan dapat 100 point guys. Auto dapat topeng ni dan juga boleh dapat Scarlet Blade, Skyboard, macam-macam lagi guys . Okay guys, so tanpa masa jom kita spin dulu guys . Let's go. Okay guys, tapi sebelum tu kalau korang nak beli diamond, korang boleh beli diamond di Cap Store. Aku ada letakkan link di description guys . Okay guys, so kita lihat di sini diamond 21999 guys . So jom kita check berapa total habis. Okay guys, so aku tak nak spin yang pertama, aku spin terus yang 10 kali guys . Let's go guys, let's go. Tanpa menggunakan trick, let's go. Kalau terus dapat bundle tengah memang hebat lah. Okay, so kita kalau tengok kat sini, kita dapat satu sebanyak-banyak kali . Lepas tu dua, lepas tu satu balik. Waduh mai, dia memang susah guys . Tapi kalau dapat kat sini paling tinggi pun 10 lah guys . Paling tinggi pun 10. Aku lupa pula guys, kita nak tengok dekat bahagian redeem dia ada apa je. Okay, dekat redeem dia paling-paling pun ada bundle ni, ada bundle ni, lepas tu ada dia punya room card, lepas tu dia punya name change card. Bagi aku guys . Aku target dalam 3000 diamond lebih kurang macam tu untuk mendapatkan dua bundle. Tapi aku tak pasti lah guys. So kita tengoklah dulu macam mana, adakah kita boleh dapat bundle dengan harga termurah guys . Sebab sebelum ni aku spin luck, tapi kali ni dia tak kasih luck pula. Okay guys, so kita spin kali kedua, total baru dapat 40. Memang tak logik guys . So takpe, kita try lagi, let's go. Satu je, 11. Aku rasa uish, macam tak okey je. Tapi takpe guys . Okay, kita dapat 3, kita kena dapatkan 10. Alamak, terskip pula guys. Aku nak tekan 10, tiba-tiba terskip pula guys. Okay guys, takpe, kita tak perlu kira berapa total. Tapi setakat ni kita dah boleh tengok dekat atas 20999 tu kan, tadi 21999. So bermaksud kita dah pakai 1000 guys, let's go. Okay guys, so kita baru dapat 72 guys. Alamak, so kita dah habis 1000 diamond dekat sini guys . Fuh, memang seram guys. Let's go guys, 250. So kita target lagi 1000. Tengok 1000 boleh dapat tak. Kalau 1000 boleh dapat memang mantap lah. Tapi kat sini memang susah nak dapat 10 token guys . 5 token, mantap. 3 token. Okay guys, so 5, 3, 3, 2, 2, 2. Okay guys . So 94. Fuh, memang susah guys . Memang susah. Aku tak tahu kalau yang ni yang ganti dengan berapa token guys . Kalau kita dapat benda yang kita dah ada, let's go. 250 tanpa skip guys . Let's go. Berapa total guys? Fuh, 3 . Aku harap dia kasih 10 tu. Tak pun luck kat tengah sekali kan. Okay guys, so dekat sini kita dah nampak lah, aku tak luck dan agak sukar di situ guys . Jadi gimana ni guys? Okay guys, so kita sambung dengan 250 lagi. Lepas tu kita sambung lagi, so total dah dekat 2000 guys. Tak apa guys, seperti macam aku kata tadi, 3000 aku target untuk mendapatkan bundle perempuan. Ushay. Tapi kalau kita tengok sini agak mahal guys . Ushay. Kita tengok ni total, ini 200, ini 250 guys. Fuh, aku rasa 2500 pun memang susah guys . 10. Wih, aku tak ni lah. Tak faham macam mana nak spin, tapi tak apalah, kita tengok pun diamond aku 19999 guys . Gila-gila lah . Okay guys, tak apa, kita biar aduh . So kalau kita tengok sini macam dah tak dapat . Aduh, masih susah guys. So total sekarang kita dah habis 1000, 2000, 3000. 3000 diamond guys. Wah, 3000 diamond baru kita dapat 146.
Macam tak logik ke guys? Tapi apa, kita spin je lah, let's go. Wuih, aku target 2,500 guys eh. Tapi setakat ni dah 3,000 baik. Wuih, aku rasa aku ambil bandar perempuan je lah guys eh. Lepas tu aku, wuih, tak berani aku nak spin. Sebab kalau kau tengok kat sini pun aku dapat 3,000 baik. Okay guys eh, so kita spin lagi, skip try. Try skip. Okay eh. So kita tak dapat lagi guys. Aduh, macam mana ni? Okay, try, let's go. Okay, yang lepas ni last spin eh. Lepas ni last spin, memang aku tak spin. Tapi kita tengok sini, kalau kita dapat 22 token, memang aku terus redeem bundle. Dan aku tak ambil lah bundle warna biru guys. So, sebab kita tengok kat sini pun nak dekat 3,000 sekali lagi spin, auto total dia. Ui, bapak mahal sumpah tau. 4,000 lah guys. Dalam lebih kurang macam tu lah guys eh. 3,000 kan? 3,000. Dapat 10, mantap. So kita exchange dan kita akan mendapatkan bundle perempuan ni guys eh. Sebenarnya aku minat juga bundle ni sebab baju dia ni ha. So kita akan ambil dia punya ni lah eh, perempuan ni. Wah, aduh man, I lupa pula guys. Korang boleh tengok dari situ, token aku 215 guys eh. Kalau nak exchange kena 250 guys. Peh, kali ni memang Garena tapau gila kau-kau guys eh. Memang susah untuk dapat dekat bahagian tengah tu. Tapi tak apa. Oh, mantap, kita dapat bahagian. Kita dapat bandar lelaki. Mantap, kita dapat bonus di situ guys eh. Mantap sekali guys. Aku tak kisah bila, walaupun habis nak dekat berapa ribu, tetapi kita boleh dapat bundle dekat tengah tu. Memang mantap lah. Macam ni lah yang aku nak guys eh. Tapi kita tak nak open dulu, sebab kali ni konten kita untuk spin saja guys. So jom kita spin lagi sekali. Okay guys, aku harap lagi sekali ni cukup lah 250, tolong lah. Sebab je kasi satu je, satu lagi. Dua. Garena dah tak ada letak 100 guys eh. Bapak lah Garena. Free Fire, why you do this? Dua, boom. Tengok total 243 guys. So terpaksa kita spin 25. Aku rasa aku spin je lah 250 guys eh. Let's go, dan kita skip. Boom, kita dapat redeem bundle perempuan dan laki. So kalau korang nak tanya berapa total dia guys eh, fuh, memang mahal guys. Okay guys, so total untuk aku spin kali ni 3,750 untuk shot. Nah, macam sebelum ni shot kan, tapi kali ni lain guys eh. Okay guys, so tak buang masa, jom kita redeem dia punya bundle perempuan ni guys. So bila kita redeem bundle ni dan bila kita open, aku rasa aku open je lah guys eh. Tapi sebelum kita nak open, kita kena pakai Kelly dulu guys eh. Okay guys, untuk content kali ni kita hanya spin saja, mungkin di review di next game. Sebab aku risau nanti kan nak review sekali, time tu lah kalah. Aduh yai, tak apa. So aku pakai karakter Kelly dan aku buka bundle tu. Let's go, kita tengok dia punya. Boom. So kita dapat apa guys eh? Kita dapat lah benda aneh guys. Dekat mana? Dekat lab. Let's go, kita tengok trend dance show. Dekat dance show ni aku dapat apa? Let's go, kita dapat hadiah, iaitu topeng aneh guys ya. Okay, mantap guys, kita dah dapat topeng. So kita try equip, tengok equip macam mana muka dia. Widih, muka dia memang nice guys eh. Okay guys, kalau korang nak aku buat kombinasi bundle perempuan, korang boleh komen guys eh. Tapi kalau nak aku buat lah guys, dan di next content kita akan claim diamond semua ni guys eh. Untuk total kali ni memang aku rasa okey lah guys eh. Sekurang-kurangnya kita dapat 2 bundle. Sebab aku sebelum ni ada borong dekat incubator, aku spin nak dekat 4,000 baik, bapak mahal ni guys eh. Tapi tak apalah guys, so itu sajalah untuk video kali ni. Jangan lupa tekan button like, subscribe and lonceng notification. Dan kalau korang nak beli diamond, korang boleh beli diamond di Capstone. Aku ada letakkan link di description guys eh. So kita bertemu lagi pada next video. Assalamualaikum and bye bye.